Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mang Irin. Kali ini saya akan review sebuah beca jabar skala HO 187. Dan di video opening ini, tidak lupa kalau sebuah miniatur itu memiliki kewajiban tersendiri, yaitu presisi, detail, akurat. Akurat ini dalam arti ukuran ya. Oke. Untuk memiliki beca ini bisa beli melalui Tokopedia atau Bukalapak ataupun Shopee, tentunya di toko Mang Irin ya. Apabila channel ini cukup bermanfaat, Anda bisa subscribe, like, and share untuk berbagi manfaat kepada orang lain. Oke. Ya, edisi review kali ini review beca, dan ini detail beca yang hanya seukuran jempol. Detail-detailnya yang saya suguhkan adalah detail bagian kursi, ada tulisan Mang Irinya ya, khas Sunda ya, tradisional. Dan detail pada bagian roda, jari-jari, bagian pembosehan, bosehan teh apa ya namanya, pedal ya. Dan saya juga menyediakan berbagai warna untuk beca ini tentunya. Oke. Dan menurut saya ini cukup high precision. Dan ini macam-macam warnanya. Ya, digeser videonya, dilihat dari samping kiri. Dan ini review produk Mang Irin juga skala 187. Ada beca pasar juga, ada Triseda. Dan tentu saja pada bagian finishing dari produk Mang Irin, saya menggunakan box yang ukuran kontainer 187, hanya berbentuk karton. Dan mungkin bisa dikoleksi juga boxnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti video Mang Irin. See you next review. Dan pantang terus channelnya Mang Irin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.